Seorang pria yang rajin membuat konten tentang lika-liku dirinya sebagai driver ojol, menceritakan perjuangan dia untuk dapat membeli sepasang sepatu impiannya. Dia menyisihkan sebagian uangnya dan rela tidak membeli rokok ataupun kopi selama 6 tahun bekerja. Pria yang bernama Rian itu akhirnya bisa membeli sepatu yang selama ini menjadi impiannya. Cerita perjuangan Rian rupanya diketahui Gading Martin. Gading Martin kagum dengan kegigihan driver ojol tersebut hingga ia membelikan sang driver ojol sepasang sepatu branded. Rian mengaku kaget saat dirinya mendapat DM dari Gading Martin saat sedang menunggu orderan. Rupanya Gading Martin mengapresiasi tekad sang driver ojol yang konsisten menabung demi membeli sepatu impiannya. Gading Martin mengatakan akan membelikan sepatu untuknya. "Keren lo bro, ayo sini saya beliin sepatu," tulis Gading Martin dalam pesannya. Mendapat pesan dari Gading Martin, Rian si driver ojol menanyakan kesungguhan sang aktor yang ingin membelikannya sepatu. Tak berselang lama, sepatu yang dijanjikan Gading Martin pun datang. Dan lebih mengejutkannya lagi ternyata setelah dibuka, sepatu yang dikirimkan adalah sepatu merek Under Armour Curry, setara dengan milik pemain NBA, Stephen Curry. Sepatu hadiah dari Gading itu diketahui merupakan seri Curry One Low Float Row yang dibanderol harganya sekitar $150 Amerika Serikat atau sekitar 2,3 juta rupiah. Tak hanya memberikan sepatu, Gading juga memberikan hadiah topi dan kaos untuk Rian. "Semangat terus NB Kain," tulis Gading Martin pada kartu ucapan yang disisipkan. Mendapat hadiah branded tersebut, Rian tidak lantas merayakannya sendirian. Ia justru malah berbagi lagi dengan cara memberikan sepatunya yang lama kepada rekan driver ojol yang lain.